Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita jalan-jalan kembali ke desa-desa. Yaitu kita hari ini akan jalan-jalan di desa Panggil Telengu yang terletak di Kecamatan Butuh, Kabupaten Kuta. Jadi kita diawali dengan melewati suatu bendungan yang dinamakan bendungan Pekatingan. Bendungan ini merupakan suatu ikon yang ada di Butuh, terutama di Panggilan ini, yang sangat memberikan apa namanya rezeki yang berlimpah terhadap masyarakat sekitar, karena dengan berkahnya bisa mengairi sawah-sawah di sekitar dan lebih mensejahterakan dari rakyat Panggil Telengu ini, dan juga lebih luas ke daerah-daerah yang lain. Oke, di sebelah kanan kita melihat ada perkebunan ketela, kemudian juga ada perkebunan semacam sayuran itu yang ikut mengangkat dari taraf hidup orang-orang di sekitarnya. Oke, hari ini setelah sekian lama kita tidak bertemu karena satu hal, pertama ya karena charger saya itu rusak, jadi saya harus beli lagi, nabung sampai banyak sehingga baru bisa kita mengedit dari video ini. Oke, ini perjalanan masih kita lanjutkan dengan melalui tanggul sungai, tanggul bendungan Pekatingan. Di sini ini apa namanya? Sebelah kiri kita diiringi oleh suasana dari pepohonan pisang yang tumbuh dengan suburnya mengiringi langkah-langkah kita untuk berkeliling menyusuri jalan-jalan dari Desa Panggil Telengu. Ini bagi orang-orang yang kampung, orang-orang yang kangen akan kampung halaman. Nah, ini kita akan mulai. Nah, ini ada turunan, kita harus berhati-hati dulu. Kita turunnya termasuk sangat tajam dan kita harus mengerem. Oke, kita sekarang masuk ke desa Panggil Telengu. Ini suasana dari desa Panggil Telengu yang kita awali dari sebelah barat. Kita terus masuk. Di sini lingkungannya sangat tenang, adem, ayem, tentrem. Suasana sangat nyaman dan membetahkan buat siapa orangnya tinggal di sini. Dengan sekeliling kanan kiri banyak pepohonan, fasia ada pohon pisang, dan ini di sini ada rumah dari saudari Puput. Oke, kita akan belok kanan. Di sini ada pos kamling dan juga terdapat ada kalenan. Wah, ini ternyata ada orang punya hajat, ternyata terpaksa harus memanggul sepeda untuk bisa sampai ke sebelah timur sana. Ini masalahnya kalau kita muter sana jalannya nggak begitu nyaman dan juga agak jauh, makanya kita dijunjung, diangkat untuk melewatinya. Oke, terus kita junjung ke arah timur.
agak sedikit jauh dikit lah, kalau ke sebelah situ nggak enak dilihatin orang. Ini juga di sebelah bawah kita itu ada, ini adalah salah satu ikon dari orang-orang Lawang yang sangat merawat alam, sehingga ditanami dengan berbagai macam bunga-bunga yang sekarang sedang booming. Oke, terus kita perjalanan menuju ke arah timur. Menuju ke arah timur ini apa namanya? Oh, permisi Pak, itu ada bapak-bapak sedang melihat kita, sehingga kita bertanya. Dan itu ada sebuah regol. Sini jalannya sangat bagus dan juga dilebarkan kanan kiri, sehingga kalau ini untuk simpangan mobil bisa pas, wah nyaman banget ini. Terus kita masih mengelilingi desa ini. Wah, ini di sebelah kanan ada pagar, pagar bambu merah putih. Dan kalau kita melihat ke sebelah kiri lagi, di sana terdapat apa namanya? Itu apa namanya? Hamparan persawahan, dan kemudian hamparan persawahan yang memang hijau, dan juga dengan view lah, ini kalau pertigaan ini ke kiri nanti juga bisa tembus sampai ke SD Panggul Ndelangu lewat Mbulak. Tadi kita sambung hamparan hijau yang kejauhan terlihat perbukitan dan gunung-gunung, terutama Gunung Sumbing dan Sindoro. Masih perjalanan kita lanjutkan. Di sini tetap diselingi kiri perkalangan dan juga persawahan. Monggo Bu, Ibu. Dan juga sebelah kanan adalah pedesaan. Nanti di depan kita akan melihat dari kejauhan, melihat ada nanti balai desa. Kebetulan dong saya sering lewat sini, jadi saya sebelum sampai sana udah tahu. Jadi ya kita ancang-ancang nanti kalau ada balai desa bisa kaget. Ini bagi para perantau-perantau yang sangat merindukan kampung halaman, lah ini desa kalian. Silakan menikmati suasana yang terbaru dari Desa Panggebleng. Kelihatan dari jauh itu ada bangunan yang bercat hijau biru-biruan, hijau toska apa biru toska. Wah, ini ada taman yang enggak lah, ini adalah balai desa dari Desa Panggil Ndelangu yang sangat megah. Wah, keren sekali. Dan di sebelah timur ini adalah ini apa? Paut apa TK ya? Kok saya lupa ini. Mohon kalau nggak paut ya TK. Perjalanan masih kita lanjutkan dengan suasana jalan yang sangat wah, mulus, lebar, nilai plus tersendiri. Oke. Terus nanti kita masih ke arah timur. Di situ kita akan mentok. Coba ada taman lagi sini yang merupakan ikon juga, tamannya sangat indah-indah juga ya. Nanti kita akan melihat ada tanggul sungai. Terkenalnya orang sini menyebut Kalimbutuh. Wah, itu ada rumah yang banyak sangat menghijau seperti nuansa lapangan atau alun-alun. Oke, masih dilanjutkan lagi. Wah, ini yang kita bahas, ini adalah
taman dari desa Panguntulang. Depan itu adalah tangga yang menuju ke arah tanggul yang terbuat dari togor listrik. Oke, perjalanan masih kita lanjutkan. Di sini masih juga tetap asri orangnya. Banyak pohonan loh, dan sini sudah mulai lagi ini pemukiman penduduk lumayan agak padat. Wah, dan tetapi penataan tata kotanya sangat bagus sekali. Ini membuat kita terpukau. Ini ada rumah dengan halaman yang sangat luas. Di depannya kanan kiri ada taman. Monggo Bu, permisi Bu, menambah ke Syekh Duan dari Desa Panggenggelang. Wah, juga wah, kanan kiri pagar seperti ini nuansa seperti nuansa kota-kota yang tertata rapih, tetapi dengan masih mengandalkan Go Green. Nanti kita ada perempatan SD atau SD. Ini ada ibu-ibu tanya. Ini adalah SD Panggenggelang yang merupakan satu-satunya SD yang ada di desa ini. Oke, kiranya yang biasa kita sampaikan cukup sekian. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman, terutama yang kangen terhadap kampung halaman. Nah, ini kita persembahkan video ini buat Anda-Anda semuanya. Semoga bisa mengobati rasa kangen kalian semuanya, atau bapak ibu semuanya. Sekian, terima kasih dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao arrivederci. Sampai jumpa lagi semuanya.